Waduh. Kenapa? Jangan dong, kan puasa. Enggak apa-apa lah, enggak sengaja. Jangan, puasa. Enggak apa-apa lah. Puasa. Bulan Ramadan enggak boleh batal siang hari, enggak boleh godin. Gue segera aja nih, jam 12. Sekarang, Man? Sekarang. Janganlah, ini kan masih banyak tugasnya ini belum selesai. Iya sih. Masa ninggalin kami gitu. Tapi aja. Kan gue ada kewajiban tuh. Ya, jangan kayak gitu lah. Gue aja kemarin gak sholat Jumat. Ya, kan gue ninggalin gitu dulu pas sholat Jumat kemarin. Ini kan sekarang, tugasnya masih kewajiban. Jauh nih. Masih banyak, masih kerjain. Jumat, agama. Kemarin-kemarin kan gue udah bilang masih, tadi, gak sholat Jumat. Gue harus ke gereja. Sorry nih, bukannya gue gak menghargain. Ini tugas masih banyak. Iya, harus selesai kan besok ini dikumpulinnya. Iya, cuman gue harus gereja. Intinya gue harus gereja, titik. Aduh, kumaha ieu sok mangge eueuh, tugas coba keneh deh. Udah, jangan bahas kayak gituan mulu. Udah, mendingan kita nugas aja. Kan ini deadline-nya besok. Udah, lanjut. Kan juga kan keluarga kita, Ikor bisa, pasti bisa, luar biasa kalau sama-sama, meskipun dia cuma mabim cuma setengah. Nah. Aduh, jadi gak enak kali gue ngomong ke Lukman kayak gitu. Kayak ngerasa bersalah gitu. Padahal itu gak sih yang salah. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Mana ya? Nanti gue minta maaf lah ke dia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan wawasan sejarah. Salah satunya adalah keberagaman. Toleransi menjadi kunci kekuatan Indonesia. Indonesia bisa. Bhinneka Tunggal Ika, itulah Indonesia. Perbedaan merupakan sebuah kekuatan. Merdeka.